ratusan warga sambut kedatangan Bupati Batubara, Kapolres, dan Dim 0208 dengan cara menampilkan tarian tradisional Reog Ponorogo dalam rangka peresmian Lubuk Larangan dan pembukaan Mancing Mania di Desa Empat Negeri, Kecamatan Datu 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bupati Batubara Zahir memukul gong tanda dimulainya lomba memancing. Bupati Batubara sangat mengapresiasi para petani Empat Negeri yang sangat berinovasi dengan memanfaatkan saluran irigasi pertanian. Sedang oleh kelompok tani Empat Negeri ada melaksanakan pemancingan mania, ya. Ini digagas oleh Yusri Adistorus. Ya, ini bersama dengan Pak Sudrajat melihat kegiatan positif masyarakat pada hari ini. Nah, ternyata dengan membuat kerambah di sungai bisa menghasilkan atau meningkatkan ekonomi. Namun secara pemerintahan kita juga harus menata kerambah yang model bagaimana yang bisa tidak mengganggu aliran sungai. Ini sedang kita teliti. Tapi prinsipnya bahwa setiap yang dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan itu pemerintah harus dukung, ya, agar bisa terjadi penambahan penghasilan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang juga menandatangani prasasti Lubuk Larangan. Kapolres Batubara mengatakan yang dilakukan para petani Empat Negeri dapat dijadikan contoh bagi desa yang lain. Dan dengan diresmikannya Lubuk Larangan, warga dihimbau agar tidak boleh mencuri ikan peliharaan, menangkap ikan dengan menggunakan alat listrik dan racun, dan hanya boleh memancing pada jam-jam tertentu. Serta berharap dapat dijadikan destinasi wisata, dan dengan demikian perekonomian warga dapat lebih baik lagi. Lubuk larangan ini artinya melarang orang mencuri ikan, melarang orang menangkap ikan dengan listrik, ya, melarang menangkap ikan dengan racun. Nah, itu artinya lubuk larangan, sehingga nanti ikan-ikan yang ada di dalam lubuk itu akan bertumbuh besar dan dimanfaatkan oleh kepentingan desa. Diadakan pancing mania, itu ada yang dapat sampai 3 kilo 7 on. Nah, hasil dari pemancingan di Lubuk Larangan ini. Dan mulai sekarang ini sudah binaan dari saya, ya, sebagai Kapolres, dan sudah ada zonanya, ya. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.